Forkopimda Kabupaten Bandung nitenan sejumlah hing tempat wisata di lelewak Pasir Jambu Ciwidey jeung Ranca Bali pikeun mastikeun sakumna lelewak wisata anu aya di Bandung Kidul ditutup sawatara waktu. Eta hal teh dilakonan satutas aya koordinasi antara pamarentah daerah jeung pamarentah provinsi turta pamarentah puseur sabada nyaksian sejumlah hing video viral di media sosial anu nembongkeun marebu-rebu wisatawan pagegelek di tempat wisata tan aya ngalarapkeun protokol kesehatan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung anu ngawengku Bupati Bandung dan Dim 0624 Kabupaten Bandung turta Kapolresta Bandung nyorang sidak ka sajumlah tempat wisata di Bandung Kidul utamana di Pasir Jambu, Ciwidey turta Ranca Bali. Eta sidak teu dilakonan pikeun mastikeun yen sajumlah tempat wisata di eta lalawak ditutup saheulaan. Ari pangna ditutup teh satutas koordinasi langsung antara pamarentah daerah Kabupaten Bandung jeung pamarentah provinsi turta pamarentah pusat. Satutas diperiksa jeung ditalungtik Forkopimda Kabupaten Bandung nyendekeun sakumna tempat wisata di Bandung Kidul ditutup saheulaan. Sanajan kitu Bupati Bandung Dadang Supriyatna bakal ngalakonan evaluasi satutas eta tempat wisata ditutup. Pamarentah Kabupaten Bandung bakal ngijinan pihak ngokolakeun tempat wisata muka di tempat usahana kalawan sajumleng syarat, nyata jumlah wisatawan di watesanan sarta ngalarapkeun protokol kesehatan anu kekep. Upama masih aya nu ngarempak, pihakna bakal nutup secara permanen tur nyabut izin operasional eta tempat wisata. Evaluasi setelah ini bagi camat yang ada tempat wisatanya di daerah atau wilayah masing-masing ikut Zoom meeting bagi yang jauh dari Pacira. Nah, kita evaluasi berapa tempat wisata di masing-masing wilayah. Nah, setelah itu kita putuskan mana yang harus tutup total, mana yang harus dibuka tetap menggunakan prokes, ya, mana yang kira-kiranya areal yang outdoor terutama ini harus tetap ada penjagaan dan minta bantuan juga Pak Kapolres tentang buka tutupnya di pintu masuk di satu ya, atau daerah Pangalengan kita lihat di Banjaran itu bukanya ya di Kamasan dan di Salengka terutama dan Tahura ya yang di sagiringan eta pikeun ngungkulan macet patalima rega nu ngajuk juga tempat wisata di Ciwidey. Pihak kepolisian resort kota Bandung bakal ngarekepan pos jaga di gerbang keluar tol Soreang serta di jalan raya Sadu anu nepungkeun Soreang Ciwidey. Polresta Bandung bakal ngalakonan sosialisasi ke masyarakat ngeunaan tempat wisata anu ditutup saheulaan. Kita dengan Muspida atau Forkopimda telah melakukan sidak di lapangan. Hari ini kita lihat sama-sama Cimalini yang kemarin cukup viral sudah kosong, berarti tidak ada pengunjung. Langkah antisipasinya kita ada penyekatan pertama di gate tol Seroja. Sudah di warning dari awal bahwa untuk wilayah Pacira ini kita tutup sementara dulu sambil lakukan evaluasi. Kemudian kedua titik penyekatannya di Simpang Sadu. Sama menginformasikan bahwa untuk di Pacira ini sementara ditutup dulu. Itu beberapa langkah pintu akses masuk menuju ke Ciwidey ini. Sakumaha anu kabewarakeun samemehna poe Sabtu mangkukna media sosial utamana akun informasi Kabupaten Bandung genjleung lantaran sajumlah video nembongkeun warga mangrebu-rebu urang pagegelak di sajumlah tempat wisata. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.